Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Tiawan, MCU Masyah Cedera Olahraga. Kali ini MCU dapat pasien dari Bengkulu. Bengkulu ya, dengan Mas siapa? Mas Anto. Mas Anto ini mengalami cedera paha sudah berapa lama? Kurang lebih mau masuk setahun. Setahun ya. Penyebabnya apa itu? Main badminton. Oh, badminton ya. Nyemes itu, los. Iya. Tadi los ya, langsung lemes gitu kan? Sakit enggak nih? Hah? Sakit, Pak. Hah? Iya. Coba itu. Yu, mame. Sakit ini? Iya. Ini juga sama. Sama, Pak. Hah? Sama ya. Gerakan apa yang sakit tadi? Ini sakit ya? Iya. Oke. Tadi kita sudah mulai sebentar ini. Ah. Udih. Saya masih naik apa dari sini? Hah? Naik apa? Motor, Pak. Hah? Motor. Motor? Iya, dari Jogja tapi. Oh, dari Jogja. Ya. Oh, lagi Bengkulunya motor. Oh, prank saya itu naik kamu. Jadi kamu kuliah di Jogja? Oh, enggak. Saya dari Bengkulu kuliah Padang. Oh, kuliah di Padang, UNP. UPI. UPI. Iya. Di mana ada UPI sana? Ada. Universitas Putra Indonesia. Putra? Indonesia. Ya, Putra Indonesia. Putra Pendidikan Indonesia. UNP. Padang Pariaman. Kota, Pak. Kota ya. Sakit ini? Sudah beda? Lumayan. Sudah beda ya. Ini yang sakit ya. Jadi ke Jogja ke tempat siapa? Adik. Adik? Iya, Pak. Ini adiknya? Enggak. Oh, udah teman ya. Ke sini naik apa tadi? Naik motor. Enggak, dari pesawat. Pesawat turun Jogja. Ya. Sini motor. Nah. Oke. Memang ke sini memang butuh ini ya? Iya. Khusus untuk ini. Kalau enggak sakit enggak ke sini toh? Iya. Kamu tahunya dari siapa? YouTube, Pak. Dari YouTube. Iya. Manfaat YouTube-nya ya. Iya. Hah? Iya, Pak. Sakit ini? Iya. Masa sakit mungkin sih lo? Aduh. Kalau nggak sakit nggak sini ya? Iya. Sekarang ini sakit nggak nih? Nggak. Tadi sakit kan? Ya. Halo. Enggak. Eh? Enggak. Bener. Iya, Pak. Bohong nggak nih? Enggak. Eh? Enggak. Tadi sakit kan? Iya. Ini sakit ini. Masa kiri sakit mas ini? Ini sakit, Pak. Sakit. Kalau ini? Enggak. Oh, enggak katanya. Wah. Eh? Nyetrum. Nyetrum. Lu katanya enggak sakit. Sakit, Pak. Sakit. Allah. Ini sakit enggak nih? Mendingan. Oh, udah mendingan? Hah? Eh? Ya ini sakit ya? Enggak. Padahal cuma gini lo ya. Apa saya terlalu kenceng enggak? Enggak. Eh? Kenceng enggak saya mujudnya? Eh? Mujud saya kenceng enggak? Eh? Enggak. Enggak kan cuma gini lo. Aduh. Tadi giginya sakit. Ya, coba cek lagi. Hah? Sudah enggak? Oh, iya. Iya. Wah, senyum ya. Sekarang udah senyum. Giginya sakit tadi? Iya. Hah? Tadi sakit. Iya, iyo ya. Bahasanya mah iyo ya. Dah. Belum selesai ini. Sakit enggak nih? Mendingan. Udah mendingan. Oh, tahu bahasa mendingan ya? Iya. Kamu bisa bahasa Jawa? Enggak. Oh, tenane. Tenane, sora? Enggak.
Enggak. Beda. Keri dah ini. Keri. Tahu keri enggak? Enggak. Masa? Keri itu enak. Mana enak, Pak? Eh, lu keri tahu keri enggak? Keri itu enak. Enak enggak ini? Enak enggak ini? Nyentrum, Pak. Nyentrum ini lu. Lu coba gini loh, Mas. Ih. Cara cing yang benar harus lebih mengawal. Jadi, guys, sendiri bisa lebih naikkan. Gini ya maksimal ya. Nah, ini harus terus. Oke, Osya, satu. Lalu lagi terus. Ya, ini boleh 2-3 kali. Nah, itu tapi jauh kan. Katanya sakit. Hah? Hah? Lu bener ya? Halo. 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 Lu kok senyum kamu itu? Eh? Sakit. Eh? Enggak sakit. Pengen sakit lagi. Jangan. Nah, enak Pak. Hah? Sudah enak. Pengen sakit lagi? Enggak ya, coba cek lagi. Sendiri Pak. Enak. Wih. Mantap. Pak. Mantap. Oke. Siapa tadi Mas apa? Mas Santo. Mas Santo. Jadi contoh ini kasus Mas Santo ini mengalami over pada saat smash ya itu ya. Iya. Jadi pada saat smash itu plong, langsung serut itu, terus lemas. Iya. Terus gak bisa apa-apa. Ini salah satu mengalami namanya over ya. Ya over ini gerakannya over. Oh, ini. Tapi Mas saya itu masih main lagi. Kalau buat sudah ya, sudah dari kena sampai sekarang belum main minta lagi. Karena masih terngiang-ngiang ya sakitnya. Jadi terjadi trauma yang luar biasa. Jadi Mas Santo ini mengalami over ya pada saat nyemes dan ini sudah dipijit belum? Oh, udah. Sudah. Pijitnya seperti ini. Dipijit di area mana pijitnya? Tariknya. Wah, jadi ini habis dipijit enak atau sakit? Kalau sekarang enak. Enggak, yang dulu itu. Sakit. Tambah sakit kan? Ya. Jadi ini contoh yang dipijit area sini kan? Iya. Area luka itu kan? Ditarik-tarik itu kan? Ya, ini contoh dari Mas Anto ini mengatakan bahwa ini sudah dipijit di area yang luka. Jadi saya sampaikan pada teman-teman semua, oke, dipijit itu boleh, tapi jangan sampai area yang luka. Ini lukanya di sini, ini ada peradangan di sini, ya, ada yang robek mungkinan gitu loh. Tapi langsung diwajar sini, ya karena habis dipijit tambah sakit kan, sampai seperti ini kan, gitu loh. Seharusnya tidak, jadi kalau cedera itu istirahat kan, sudah selesai, nanti akan sembuh sendiri, kan gitu loh. Dengan apa? Dengan latihan, jangan dipaksa ya, dengan latihan penguatan itu akan sembuh sendiri. Ya, tapi lebih cepatnya itu memang dengan massage dibantu. Rilis ototnya, reposisi sendinya. Itu. Tadi sakit kan? Sekarang? Enak. Jos. Enggak ada lagi nyangkut. Oh, enggak ada nyangkut. Ya. Mantap ya. Udah lama mau ke sini? Udah. Hmm? Ngantrinya berapa lama ini? Ada 3 bulan lebih. 3 bulan lebih ya. Hmm. Nih. Miring. Oke. Sekarang ngasih komen. Kasih komen. Dari tariknya mantap. Loh, itu udah gitu dong dari saya gitulah. Anto. Dari saya ya. Maluku. Dari Bengkulu. Oh, Bengkulu ya, Bengkulu. Kalau dipijitnya sakit, kalau hasilnya enak sembuh. Sembuh. Iya. Oh, saya enggak bisa nyembuhkan lo ya. Tapi mendingan, Pak. Mendingan enak. Apa? Mendingan enak. Iya. Wah, awalnya nggak bisa gitu kan? Nggak bisa, Pak. Nyangkut di sini. Nyangkut. Sekarang nggak nyangkut lagi. Nah. Pengen nyangkut lagi? Jangan. Oke. Okay. Ya. Jadi ini informasi bagi teman-teman semua yang mengalami cedera seperti ini. Hati-hati dengan pijet. Ya. Harus diketahui diagnosanya itu apa.
Ya, diagnosa itu diketahui dari apa? Tentunya dari kasusnya, insidennya, atau istilahnya itu apa ya? Historinya, penyebabnya apa gitu. Jadi diagnosanya tepat, penanganan tepat, sembuhnya akan cepat. Tapi kalau diagnosanya salah, penanganan salah akan bertambah parah. Contohnya tadi. Jadi awal penanganan yang tidak tepat. Oke, cek dulu. Mantap.